cukup, kita akhiri. Resolusinya. Nah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi But we want to finish tomorrow's match at home against a team that is in a good position, Sleiman, with some good former players. They got physical strength in the team. Their position is quite stable in the league as a newcomer, so we know it's going to be a difficult match. But our desire to win tomorrow and the desire to start the second round from tomorrow onwards is very strong. And so we play full out for the 3 points. Yeah, they have given a good impression. I can see the motivation amongst the local players is also higher because of that, because they see there's a new strength in the team, there's new possibilities how to play in the team. So that is so far on training to the expectations, but I expect the expectations to be good tomorrow in the match. I will say the same like at the local players. Good luck, enjoy, but make sure we get the 3 points today. Saya pikir Persib tim yang besar, tim yang hebat dalam artian di beberapa tahun Persib selalu dari kompetisi banyak prestasi yang tercapai di situ dan setiap tahunnya juga mempunyai prestasi tersendiri. Saya pikir tahun ini juga sama, hampir sama, artinya kualitas dari pemain secara individu maupun secara kolektivitas, saya pikir Persib ini tim yang cukup bagus dan mumpuni, serta sekarang ini dilatih oleh pelatih yang banyak pengalaman dan banyak prestasi. Artinya ya kalau dibandingkan dengan kita mungkin cukup jauh ya seperti itu. Tapi kita akan berusaha semaksimal yang kita mampu. Yang jelas kita para pemain semua memiliki tekad untuk setidaknya menutup putaran pertama dengan hasil yang positif. Itu jadi buat acuan kita nanti di putaran kedua, sehingga kita lebih mudah lagi untuk memulai putaran kedua. Untuk antisipasi yang jelas pasti ada gitu. Kita tahu Sleman tim bagus, mungkin pertandingan yang sulit buat kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa menang. Ya, tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan di liga, kita semua sudah saling mengalahkan. Jadi yang penting pemain semua fokus akan hasil, fokus akan tujuan kita ke depan seperti apa, ya mudah-mudahan kita mau menutup putaran pertama dengan hasil yang manis, hasil positif. Saya rasa semua juga sepakat sama kita semua, auranya sama, tujuannya sama, bobotoh juga mau kita menang. Ya mungkin kami dari pemain akan berusaha di pertandingan besok, apalagi ini laga terakhir tandang kita. Kita harus maksimalkan untuk mencuri poin meskipun satu ataupun tiga, yang penting kita harus berusaha di situ. Meskipun Persib tim yang bagus dan solid, kita akan mencoba untuk berusaha di situ lebih keras lagi. Siapa tahu kita bisa mencuri poin atau bisa hasil yang cukup baik bagi kita di putaran terakhir ini, putaran pertama. Ya, semoga kita bisa mencuri poin di situ. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.